Halo sahabat Timnas Indonesia, salam olahraga. Timnas Indonesia akan berjumpa Filipina pada matchday ketiga Grup Asia Games 2021 Jumat 13 Mei 2022. Berikut link live streaming Timnas Indonesia versus Filipina. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari simak pembahasannya. Timnas Indonesia akan berjumpa Filipina pada matchday ketiga Grup A SEA Games 2021. Laga ini dimainkan di Stadion Fitri Stadium dan dapat Anda saksikan secara live streaming di RCTI Plus. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup A dengan raihan 3 poin. Sementara Filipina punya 4 poin dan berada di posisi kedua. Bedanya, Indonesia baru memainkan 2 laga dan Filipina 3 kali bermain. Indonesia menang dengan skor 4-1 atas Timor Leste pada laga terakhirnya. Melawan tim yang sama, Filipina menang skor 4-0. Filipina bermain imbang 0-0 melawan Vietnam, tim yang membantai Indonesia dengan skor 3-0. Jika mampu meraih 3 poin, maka jalan Indonesia untuk lolos ke semifinal akan makin mulus. Skenario 3 poin itu juga akan mengubur mimpi Filipina untuk lolos ke semifinal. Sebab laga melawan Indonesia menjadi duel terakhir Filipina di fase grup. Hanya saja Sintayong kehilangan 2 pemain kuncinya, yaitu Elkan Bagot belum bisa bergabung sama Timnas Indonesia, sementara Sadil Ramdhani dipastikan absen karena harus kembali ke Sabah FA. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Salam olahraga.